Pagi ini gak ada kegiatan, jadi kita coba keliling-keliling kebun aja. Jembatannya masih pakai sebatang kayu ya guys. Dimana kita harus melewati sebatang kayu ini, jangan sampai jatuh ke dalam sungai. Ini sungainya memang sungai kecil, tapi lumayan dalam ya. Airnya hitam guys, jadi mikir yang aneh-aneh deh. Hati-hati ya, ngelewatin jembatannya. Ups, sudah sampai. Nah, ini dia kebun sawit kita guys. Cuacanya enak banget ya. Untuk mengobati suasana hati yang galau, bolehlah berkunjung sesekali ke sini. Ini pohon karet yang udah mau mati. Kita cari tempat yang agak lapang ya, untuk menikmati sarapan pagi, nasi kuning kecap. Ya, sambil melihat suasana sekeliling, cuacanya hari ini lagi teduh, langitnya berwarna biru guys. Ada sawit yang baru ditanam, belum lama tumbuhnya. Ini masih ya, jangan lupa sambil nikmati nasi kuningnya ya. Aku nemu kencur ini guys. Kita bersihin dulu biar dia makin mekar sempurna dan makin beranak. Aku juga mau tanam bibit terong kokak ya. Gak ada cangkul, jadi pakai tangan aja kita galinya guys. Gali yang dalam. Ya gak sedalam-dalam juga, cukupnya aja. Kita langsung tanemin ya, pakai alat seadanya, terong kokaknya ya, biar dia tumbuh. Oke, jangan lupa ditutup lagi, ditinggiin, didirikan. Aku berusaha banget di sini ya, karena satu tanganku sambil ngerekam, satu lagi sambil